Di kesempatan malam hari ini saya akan berbagi pengalaman pribadi channel Kunen Official, yaitu di channel Kunen Official mendapatkan 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official. Di kesempatan malam hari ini saya akan berbagi pengalaman pribadi channel Kunen Official, yaitu di channel Kunen Official mendapatkan 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Oke. Namun sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu para sahabatku dimanapun yang berada. Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tutorial tentang mendapatkan 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Ini real ya, perjalanan channel Kunen Official, tidak ada unsur penipuan ataupun melainkan hanya sekedar omongan belaka. Ini real secara pengalaman pribadi saya di channel Kunen Official mendapatkan 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Oke, simak videonya dengan jelas supaya tidak ada salah paham. Di sini saya menggunakan HP Android. Oke. Hal yang pertama di pengalaman channel Kunen Official adalah ini khusus yang masih menggunakan sub for sub, saya sarankan kalau udah mendapatkan 1000 subscriber, saya sarankan lebih baik para sahabat berhenti untuk melakukan sub for sub. Oke, atau saling subscribe dengan subscribe channel yang lain ya. Saya sarankan sekali lagi, yang sudah mencapai 1000 subscriber, lebih baik berhenti lakukan sub for sub, karena sub for sub itu sangat dilarang oleh pihak YouTube. Namun sub for sub juga hal yang paling manjur untuk menambah subscriber. Tapi di sini saya menyarankan kalau para sahabat sudah mencapai 1000 subscriber, lebih baik hentikan sub for sub. Saya jelaskan sekali lagi, kalau para sahabat sudah mendapatkan 1000 subscriber, saya jelaskan lebih baik sahabat berhenti untuk melakukan sub for sub. Itu langkah pertama. Dan yang kedua, di sini di channel Kunen Official, langkah yang kedua itu selalu menggunakan kata kunci penelusuran dari YouTube. Kita langsung ke prakteknya. Kita buka aplikasi YouTube. Oke, di sini sudah kebuka. Dan saya akan memberitahu cara tepat untuk menggunakan judul yang sudah ada di penelusuran kata kunci YouTube ya. Ini sih contoh aja ya. Misalkan para sahabat channelnya masak ya. Misalkan ini sih mau bikin tutorial masak, masak daging sapi gitu ya. Oke, kita coba masak daging sapi. Ya, sudah keluar. Jadi yang saya sarankan untuk para sahabat, kalau membuat judul itu jangan sembarangan saja. Namun kita harus cari dulu ke penelusuran kata kunci YouTube. Judul apa yang sudah disiapkan oleh pihak YouTube, itu yang paling cocok kita gunakan. Di sini saya mencoba untuk ini contoh saja, kalau konten kita masak, masak ya,
Kita cari judulnya di sini, ada masak daging sapi dan yang keluar itu yang pertama masak daging sapi biar cepat empuk. Jadi ini kata kunci yang sangat ampuh sekali. Jadi saya sarankan untuk para sahabat, gunakan judul yang sudah disiapkan oleh pihak YouTube. Jadi sehingga kalau orang mencari bagaimana caranya masak daging, pasti akan mengeklik judul yang masak daging sapi biar cepat empuk. Saya jamin pasti penelusuran akan masuk ke biar cepat empuk ya, masak daging sapi biar cepat empuk. Gunakan judul itu untuk konten-konten para sahabat ya. Ini contoh saja, misalkan mau masak daging sapi, gunakan judul yang sudah disiapkan oleh pihak YouTube. Itu yang kedua. Oke, para sahabat, cara yang ketiga adalah gunakan tambelin yang menarik. Ini contoh video saya, ada yang menggunakan tambelin yang menarik. Namun di sini sangat menonjol itu yang menarik ya. Kalau nggak ngerti tambelin itu, foto sampul. Gunakan para sahabat foto sampul yang menarik dan judul yang tepat sasaran di penelusuran YouTube yang sudah disediakan. Oke, itu saja sih cara saya ada tiga. Yang pertama, kalau para sahabat sudah mendapatkan 1000 subscriber, saya sarankan stop untuk menggunakan sub for sub, karena sub for sub memang diakui itu sangat dilarang oleh pihak YouTube ya. Yang kedua, cara menggunakan judul, gunakan judul yang sudah ada di penelusuran YouTube atau yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Dan yang ketiga, gunakan foto sampul semenarik mungkin atau tambelin. Gunakan foto sampul sebaik mungkin, sekeren mungkin, seunik mungkin. Itu saja pengalaman pribadi saya untuk mendapatkan 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Untuk para sahabat mungkin sudah cukup untuk penyampaian di malam hari ini. Saya hanya berbagi saja. Kalau para sahabat mau dipraktekin mangga, kalau tidak dipraktekin juga terserah para sahabat. Yang penting di sini saya berbagi pengalaman pribadi channel Kunen Official. Saya rasa di kesempatan malam hari ini sudah cukup untuk penyampaian tentang 2000 subscriber dalam jangka 1 bulan. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian atau tutur bahasa yang kurang lengkap, kurang jelas, atau yang menyinggung hati para sahabat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini di channel Kunen Official hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Saya akhiri bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.